Tapi tidak hanya Persib, Sriwijaya FC juga terus mempersiapkan tim untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia musim depan. Sejumlah pemain asing sudah ikut berlatih bersama para pemain lokal. Skuad asuhan Rahmat Darmawan terus berlatih di Stadion Bumi Sriwijaya Palembang Jumat petang. Latihan ini dilakukan untuk memantapkan taktik dan strategi menjelang musim depan yang diprediksi lebih ketat dengan jadwal yang padat. Sejumlah pemain asing seperti sang marquee player, Mamadou Ndiaye, Makan Konate, dan Manushar Jalilov berlatih bersama pemain lokal seperti Adam Alis dan Bobby Satria. Pelatih Rahmat Darmawan terlihat serius menginstruksikan taktik yang harus dilakukan tim asuhannya. Tiga pemain dilepas oleh Sriwijaya FC karena tidak masuk rencana Rahmat Darmawan musim depan. Mereka adalah Airlangga Sucipto, Hafid Ibrahim, dan Slamet Budiono. Saya bilang kita masih cari pemain belakang. Ya, jadi yang lain-lain saya rasa kita akan stop dulu. Kita akan lihat semua komposisi sampai hadir semua nanti. Mungkin awal tahun ini kita harap semua sudah datang. Sementara itu, dua pemain andalan Sriwijaya, Alberto Goncalves dan Esteban Vizcarra, masih belum bergabung karena masih berlibur di negaranya. Proses naturalisasi dua pemain itu masih terhambat karena belum hadir untuk menjalani wawancara dengan pihak imigrasi. Dono Purwanto, Palembang. Sriwijaya FC juga terus mempersiapkan diri untuk mengarungi kompetisi musim depan. Bukan hanya soal merekrut pemain, tim pelatih bersama manajemen pun sudah merancang program uji coba ataupun turnamen pramusim. Sriwijaya FC siap mengikuti Piala Presiden 2018 yang akan berlangsung pada Januari mendatang. Selain itu, Sriwijaya mendapat undangan mengikuti turnamen yang berlangsung di Vietnam. Menurut sang pelatih Rahmat Darmawan, kedua turnamen itu bagus untuk mempersiapkan tim berlaga di Liga 1 musim depan. Kita akan segera meeting ini ya, tapi pasti kita akan ambil itu, kita akan ambil salah satu itu, mana yang menurut kita terbaik lah. Jadi karena itu sudah masuk fase uji coba kita, jadi saya rasa nggak masalah ya kita mau ambil Piala Presiden. Oke, kita dekat di sini. Kalau kita mau mencari pengalaman yang lebih jauh lagi, kita ambil yang besar.